Beginilah suasana kegiatan flash mob goyang jempol untuk Jokowi. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam kegiatan apel siaga Banyumas Bersatu untuk 01. Selain goyang jempol, relawan juga melakukan deklarasi bersama untuk memenangkan Jokowi Amin di Kabupaten Banyumas pada pemilu 17 April mendatang. Masa yang datang berasal dari puluhan simpul komunitas dan kelompok massa yang berdatangan dari 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Acara juga diisi dengan orasi kebangsaan, musikalisasi persatuan, kentongan, hiburan dangdut, dan diakhiri dengan doa bersama. Ketua Panitia Penyelenggara Bangkit Ari Sasongko mengatakan, kegiatan ini diikuti sekitar 11.000 orang dari berbagai komponen relawan pendukung Jokowi Amin, diantaranya kelompok petani, santri, dan kalangan perempuan. Sekitar mungkin 10.000, sekitar 10-11.000. Ini relawan Banyumas Bersatu, dari seluruh komponen relawan, dari kelompok tani dan pemuda desa, serta kaum santri dan ibu-ibu dari pedesaan. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.